Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kisah perceraian mereka agak menggemparkan semua kerana mereka boleh dikatakan antara pasangan yang dilihat intim dan kurang cerita sensasinya, apatah lagi pada ketika mereka sedang mengulit bahagia bersama cahaya mata yang ditunggu selepas 4 tahun berkahwin. Menurut Fizo, walau apapun perkara yang berlaku dalam rumah tangga mereka namun hubungannya dengan Mawar tetap baik, keputusan mahkamah untuk hak penjagaan sementara dah keluar. Alhamdulillah, adalah giliran-gilirannya untuk anak bermalam dengan saya seperti waktu hujung minggu, sesibuk mana pun, rindu pada anak ini lain macam sikit. Jadi bila dah jadi macam ini saya lebih hargai masa dengan anak saya, saya dan Mawar masih berkawan lagi pun rumah kami dekat sahaja, jadi jumpa, ambil anak dan kadang-kadang ada juga mesej tetai lebih kepada anak. Saya doakan Mawar dapat jodoh yang terbaik untuk dia, katanya. Januari lalu, bekas isteri Fizo itu dikatakan sedang mengenali hati budi seseorang. Pun begitu, Mawar berkata seseorang yang dimaksudkan itu hanyalah dari golongan biasa sahaja, bukanlah selebriti atau VIP seperti yang diperkatakan. Terdahulu, Fizo berkahwin dengan Mawar pada November 2013 namun bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada 10 Julai 2019. Hasil perkahwinan tersebut, mereka memiliki seorang anak perempuan, Wan Maryam yang kini berusia 5 tahun. Selepas 2 tahun menduda, Fizo bernikah buat kali kedua dengan bekas pramugari, Fazira Nazri Aziz pada 21 Oktober 2021 dalam satu majlis tertutup yang diadakan di Janda Baik, Pahang. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.